30 but 17, melodrama dengan 40 episode ini menceritakan Gong Woo Jin diperankan Si Jong sebagai pria lajang berusia 30 tahun yang bekerja sebagai desainer set. Trauma yang dialami 13 tahun lalu membuatnya tak ingin memiliki hubungan dengan orang lain. Kejadian serupa juga menimpa seorang perempuan bernama Woo Seri yang diperankan Shin Hyun-sun. Saat Woo Seri berumur 17 tahun, dirinya koma. Mulai tayang 23 Juli 2018, drama Korea ini on air 2 kali dalam seminggu, Senin dan Selasa di SBS. Yang suka dengan kisah romantis masih ada lagi nih drama Korea bertema percintaan. Yang mengisahkan seorang dokter bedah dan dokter spesialis kelenjar alias endokrinologi. Ji Hyun Woo diperankan dokter bedah bernama Han Sung Joo. Sedangkan Lee Si-yong memerankan dokter endokrinologi bernama Joo Na. Sebelumnya, kedua aktor pernah beradu akting dalam drama Korea berjudul Becoming a Billionaire. Drama produksi MBC ini tayang Senin dan Selasa mulai 9 Juli 2018. Drama terbaru produksi TVN ini mengisahkan kehidupan pasangan suami istri bernama Cha Yu-yuk yang diperankan Ji-sung dengan sang istri Si Woo-jin yang ditokohkan oleh Han Ji-min. Drama Korea romantis ini terdiri dari 16 episode dan rencananya tayang mulai 1 Agustus hingga 20 September 2018.